Kalian tengok itu di seberang sana udah hujan lebat. Tapi kalau enggak nyuci aku enggak ada pula lah besok pakaian kami. Tapi kayaknya hujan lewatnya ini. Jadi aku lanjutkan aja lah nyuci. Nah, di sini hujannya udah deras sekali kurasa. Tapi karena cuaca masih cerah, pikirku sebentarnya itu paling hujan. Lagian aku lebih cikain tetap basahnya baju awak. Ini rata-rata yang kucuci pakaian anak udah tinggal kolor-kolornya lagi kurasa yang di rumah. Kalian ada yang nyuci kain sebanyak aku ini? Atau ada lagi yang lebih banyak dari kain yang kucuci? Dulu sanggupnya aku nyuci 2 ember kan. Tapi kalau sekarang udah cuma nyuci 1 ember ini aja nanti udah nyutan lah kurasa nanti pak. Masih adakah kalian yang nyuci kainnya di sungai? Yang bikin malas sebenarnya kalau nyuci kain bagian ngangkatnya mah berat kan. Makanya kalau bagian ngangkatin kain nanti bagian suamiku lagi. Apalagi aku kan udah 2 kali operasi. Jadi ngangkat beban ataupun terlalu kecapean bikin nyutan di bagian operasi. Di sini aku nyucinya gak tenang kali tuh aku tengok. Pas hujan-hujan. Pernahnya kalian lagi nyuci kain ketemu ular? Selama aku nyuci di sini ya kan, belum pernah sih aku ketemu ular. Tapi waktu zaman aku gadis ya kan nyuci kain di sungai juga. Sering kali ketemu ular kami di sungai. Makanya aku takut kali pas lagi nyuci hujan-hujan kayak gini. Kalian lihat kan, memantau wajahku kiri kanan depan belakang. Takut ular iya, takut lintah pun naik juga iya. Ini karena airnya makin deras kan, terus juga kotor, jadi aku berhentikan lagi nyuci kainnya. Gak tau lah Lintah, bisa nanti aku lanjutkan lagi nanti. Atau besok pagi lah aku lanjutkan nyuci kainnya. Dan tengoklah tempat nyucinya pun ada benangnya. Nah di sini aku lanjutlah kan mau pulang ke. Seperti yang aku bilang tadi kan, sebentarnya hujan. Ada pelangi lagi tuh, cantik kali pelanginya. Ya sudahlah, aku tinggalkan dulu kainku tadi kan. Ganti baju lah dulu aku biar gak masuk angin.
Astagfirullah. Balik lagi ke video sederhana aku. Sekitar jam 2 siang ini aku sama Ayah Gila itu lagi di kebun seberang. Kita juga udah lama banget gak lihat kebun seberang sini. Pas sampai di kebun, aku lihat daun kopi itu sedih banget, teman-teman. Udah sekitar 2 bulan lebih di sini itu enggak ada hujan. Lihat daun kopi semakin layu seperti ini, pasti adalah rasa cemas di hati kita, apalagi kita sebagai petani kopi. Takutnya tahun depan itu kita nggak musim kopi, apalagi sudah beberapa hari ini di sini itu panasnya melebihi dari hari biasanya. Jadi hari ini aku sama Ayah Kila ke kebun itu mau cari jahe dan juga cari sayuran. Ini kita lihat pepayanya udah pada mateng, jadi sekalian kita mau ngambil pepaya. Ini pepaya yang mateng sekalian yang muda. Ini lagi pengen banget masak tumis pepaya, dan tadi aku minta tolong sama Ayah Kila untuk diambilin. Ini tadi yang mateng itu aku tangkap, gak taunya tangan aku itu gak kuat. Alhasil tadi pepayanya itu jatuh di... panas-panas seperti ini kita minum es degan, tapi sayangnya di sini
kan. Ini tahunya kita belah dulu. Selesai ngebelahin tahu, lanjut lagi. Ini kita bikin isiannya. Untuk isiannya ini aku pakai kubis. Jadi kubisnya aku iris kecil seperti ini. Lanjut lagi, ini aku tambahin kecambah. Aku nggak pakai wortel ya teman-teman, karena kita nggak punya. Pokoknya untuk bahan isiannya ini aku pakai bahan-bahan yang ada di dalam kulkas mama aja. Nggak lupa ini aku tambahkan juga irisan daun bawang. Setelah itu aku mau bikin bumbu. Untuk bumbu isiannya ini aku pakai merica, garam, sama bawang putih. Ini semua bumbunya kita ulek sampai halus. Nah kalau bumbunya udah halus, lanjut lagi ini kita tumis. Nggak lupa ini aku tambahkan penyedap rasa secukupnya. Nah kalau bumbunya udah matang, langsung aja ini kubisnya kita cemplungin. Karena menurut aku isiannya itu kurang banyak, akhirnya ini aku tambahin mie putih. Kalau isiannya itu full. Selesai ngisi tahu dengan sayuran, lanjut lagi di sini aku mau bikin adonan tepung. Untuk adonan tepungnya tadi itu aku bumbuin bawang putih sama garam. Karena minyaknya udah panas, jadi langsung aja ini tahunya kita goreng. Tetangga aku sama suaminya, jadi mereka itu lagi ngupas jahe sama temulawak. Selesai kita kupas, ini jahenya kita parut. Ini kita pakai jahe sekitar 1 kilo. Nah ini marutnya udah selesai, langsung aja kita peras, kita ambil airnya. Ini kita tambahkan air sekitar 1 gayung, terus kita uleni seperti ini supaya airnya itu keluar. Untuk air jahe tadi kita endapkan kurang lebih 1 jam. Nah selanjutnya ini temulawak atau temulawak langkahnya itu sama persis dengan jahe yang tadi. Selesai kita parut, ini kita ambil airnya. Untuk airnya kita tambahin 1 gayung. Baru kalau udah kita peras, nanti kita endapkan kurang lebih 1 jam juga. Kerjaan dapur udah selesai semua, ini bagian aku untuk nyuci piring. Dari sebagian teman-teman masih ada yang salfok dengan wastafel mama aku. Jadi ini tuh buatan ala-ala kakak aku yang dari Martapura aku timur. Ini tuh bak ya teman-teman, bak seperti biasanya. Terus baknya itu dikasih lubangan bagian tengah. Setelah itu kita kasih pipa besar, kita kasih kayak yang L gitu. Nanti air ke bak atau